timus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Untuk mereka menjadi pemimpin dan pewaris negara yang amanah dan dihormati. Penuhkanlah hati kami semua dengan keikhlasan, ketulusan dan kebijaksanaan bagi mendaulatkan kesucian dan memelihara agama, bangsa dan negara. Allahumma ya hafizu ya alim, ya Allah ya Tuhan kami, perkukuhkanlah jalinan ukhwah siratul rahim dan mahabbah di antara kami hingga ke syurga. Jadikanlah usaha kami ini sebagai ibadah dan dikira amal soleh yang akan menjadi bekalan apabila kami bertemu denganmu ya Allah di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Wan Haslan atas pimpinan doa itu tadi. Justru itu, tanpa melengahkan masa lagi, majlis mempersilakan Saudara Yamin selaku moderator dalam sesi amanat yang amat berhormat Perdana Menteri dipersilakan. Dari Dewan Chancellor, Tun Abdul Razak, UKM mempersembahkan Cakna Madani bersama Yang Amat Berhormat, PMX! Salam Malaysia Madani semua! Baiklah, Assalamualaikum Datuk Seri. Jom Datuk Seri, kita sama-sama silakan jemput Datuk Seri ke atas pentas insyaAllah. Allah. Baik, silakan Datuk Seri. Ha. Sila dia duduk ya, jemput sila. Duduk. Ha. Jemput duduk ya. Okey. Boleh Datuk Seri? Okey, baik, alhamdulillah Datuk Seri. Baik, terima kasih Datuk Seri kerana sudi untuk bersama dengan kita semua belajar tajaan JPA di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak. Apa khabar Datuk Seri? Datuk Seri sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Baiklah Datuk Seri, saya kenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Yamin bin Muhammad Syarudin. Datuk Seri boleh panggil saya Yamin. Okay, pelajar tahun 3 program Sains Sekitaran Fakulti Sains dan Teknologi UKM. Yamin. Dan merupakan Yamin. Dan juga merupakan ketua eksekutif bagi Majlis Sertifikat Pelajar Kolej Rahim Gajai. Okay. Baiklah Datuk Seri. Datuk Seri, hari ini bersama-sama dengan kita adalah hampir sebanyak 2,250 pelajar tajaan JPA. Dan ini Datuk Seri merupakan satu penghormatanlah buat saya untuk dapat bersama-sama dengan ketua utama negara, pemimpin utama negara di atas pentas dalam dewan ini Datuk Seri. Baiklah Datuk Seri. Saya nak meminta 2,250 yang hadir secara fizikal maupun secara maya dari 11 buah negara untuk berikan sorakan untuk menyahut Malaysia Madani. Ayo kita sorak. Okey. Terbaik semua, alhamdulillah. Baiklah, jadi tanpa membuang masa, hari ini kita hanya ada 1 jam saja bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi saya mempersilakan Datuk Seri untuk memberikan amanat kepada semua yang hadir pada hari ini. Persilakan Datuk Seri. Bersila. Dipersilakan. Dipersila. Bukan bersila, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saya Amin, kita ada bersama-sama kita Menteri Pendidikan Tinggi Sudah Khalid, timbalan dia KSN, KPPA, Naib Chancellor. Ini orang besar-besar semua, ramai ada ni. Jadi istimewa sikit hari ini. Terima kasih terutama kepada anak-anak yang dikasihi yang bersama pada petang ini. Saya mulakan dengan menukil satu kenyataan dari rencana The Economist 2017.
yang mengatakan bahwa dalam dunia ilmu, dunia pendidikan juga menyentuh perkembangan ekonomi ini. Ada anjakan yang terlalu pantas dari kebergantungan kepada minyak dan gas kepada teknologi digital. Perubahannya itu terlalu pantas sehingga mencabar dunia pendidikan dan ilmu. Ini yang menyebabkan munculnya apa yang disebut zaman pasca normal, post normal times. Apa itu post normal times? Perubahan itu terlalu pantas. Dan the speed of reform itu tidak terjangka sebelumnya. Kedua, dia berlaku apa yang disebut simultaneity. Dia simultaneous. Dia bergerak di pelbagai lapangan. Nak hadapi masalah inflasi, masalah migration, masalah peperangan saudara, masalah cyber security, semuanya berlaku dalam masa yang sama, simultaneous. Dan di aspek ketiga tentang post normal times ialah spontaneity. Dia spontaneous, dia berlaku pada masa yang sama. Jadi dia memerlukan satu kecerdasan yang luar biasa dan disiplin ilmu dan pendekatan yang lama tidak mungkin tergapai. Saya guna istilah menggapai, itu istilah penyair Taufik Ismail. Mengakar di bumi, menggapai di langit. Akar di bumi, gapai di langit. Ini ada hubungan dengan kita. Sebab dunia baru, digital, IT, security, cyber dan sebagainya ini menyebabkan kita harus dan dituntut kita itu terus menggapai apa yang dinampak, dilihat di peringkat yang sangat tinggi, AI. Ya. Tetapi diperingatkan agar kita itu berakar dengan tradisi budaya kita. Sebab itu bahasa, budaya dan tentunya kekuatan akidah dan akhlak dan nilai yang tidak ada dalam AI itu harus berakar. Jadi itu mukadimahnya. Apa dia? Kepantasan dia yang memerlukan kecerdasan, simultaneity, bergerak dalam kerangka yang menyeluruh, berlaku dalam masa yang sama, spontaneity, terlalu pesat pantas dalam kadar segera, tetapi tidak harus melupakan kita kepada akar, akidah, akhlak dan syakhsiah kepribadian yang menentukan nilai insan berbeda dengan haiwan. Itu poin kedua. Bukan, itu rumusan pertama. Saya nak test sudah. Yang sudah angguk bersama. Saya sebut yang pertama, kemudian saya rumuskan, saya kata poin kedua, terus sudah angguk. Tak betul. Masih poin pertama. Yang kedua saya nak sebut di sini, tentunya majlis hari ini kita ucap terima kasih lah kepada rakan-rakan, walaupun saya dalam kerajaan, tapi yang mempeloporinya itu KSN, KPPA, tempat pegawai yang memberi maklum kepada saya tentang masalah yang dihadapi oleh pelajar tajaan DPA di luar negara dengan penilaian kadar ringgit yang membebankan mereka, jadi ditambah peruntukan buat mereka. Ya. Tetap terima kasih pun. Hey, terima kasih Datuk Seri. Saya mewakili semua. Ya. KPPA boleh cadang. Yang nak lulus tu Menteri Kewangan, ingat sikit. Tapi bila saya ke beberapa universiti, dia kata, yalah Pak Anwar, you bagi untuk yang luar negara, yang kami ini pelajar cemerlang juga, pelajar JPA juga. Itulah sebabnya mengapa kita tambah peruntukan RM100 sebulan sepanjang tahun 1200. Okay.
Dah. Saya difahamkan ikut naik chancellor yang tu sudah tak dengar pun. Yang lain tak perlu. Baik. Now substantive sikit sebelum saya serah semula kepada Yamin. Di mana-mana saya tanya, dia kata, apa matlamat pendidikan ini? Ini mengingatkan saya satu dialog yang penting. Dia boleh tanya, kita nak mula dari mana? Masalah banyak tadi kan? Simultaneous, spontaneous, nak cepat. Kita nak mula dari mana? Di dalam sejarah, Mesir, ada satu pandangan yang diluncurkan oleh Khalid Muhammad Khalid yang mengatakan, yang bertanya seolah-olah, ini kita nak merdeka, nak modern, nak teknologi, nak apa ini? Jadi dia tanya, min huna nabda, dari mana kita harus bermula? Dan tentunya Khalid Muhammad Khalid ini merupakan, walaupun dia ulama Azhar tapi agak mirip kepada Barat. Dia terlalu taksub kepada Mega Barat. Boleh saya jalan? Boleh. Silakan sini. Silakan tadi, sorry. Dan you tak payah jalan. Oh, tak. Saya memberi. Jadi, itu saya pada min Khalid yang dengan Khalid ni. Khalid ni baik, Khalid ni. Khalid yang tanya, min huna nabda. From where do we begin? Dari mana harus kita bermula? Tetapi jawapan dia, kita harus berkiblat ke barat. Kerana itu cabaran baru, itu teknologi baru, itu erti pemodenan, itu perkembangan industri. Dan dia berpengaruh, termasuk di dunia Melayu ini, ada seorang sarjana terkemuka yang pernah menjadi profesor di Universiti Melaya. Tapi dia sarjana dan pemikir dan pengarang, Sultan Takdir Ali Shah Bana. Yang hafal, tak hafal sebab tak catit. Saya profesor juga. Okey, Sultan Takdir Ali Shah Bana ni kalau saya ingat pernah mengarang Layar Terkembang, novelnya. Baik. Kata Sultan Takdir Ali Shah Bana, selain daripada aspek ini semua, yang menentukan sama ada Indonesia maju atau tidak, dia kata values. Values as integrating force in society and culture. Baik. Tetapi bagi dia, nilai yang dibawa itu adalah nilai barat. Sama macam Khalid Muhammad Khalid tadi. Where do we begin? From the West. Itu kiblat kita yang baru. Baik. Dan ini mempengaruhi ramai sarjana dan intellectual. Tapi dijawab kemudian oleh seorang pemikir Islam dan ulama yang terkenal, ya, yang menulis dengan tenang, yang hikmah dalam dakwah dia. Tak adalah macam sekarang ni, dengan tak setuju sikit kafir terus, tak setuju sikit mau masuk neraka, tak ikut parti dia semua sesat. Nah, itu bukan kategori itu. Itu kategori lain. Faham kan? Betul, faham? Baik. Betul, dia faham. Yang jawab ini nama dia Muhammad Al-Ghazali. Dia jawab satu buku yang sangat bernilai. Lama ditulis tapi masih relevan. Min huna na'alam. Our beginning in wisdom. Yang diterjemah oleh marhum Ismail Fauqi. Masa Ismail Fauqi masih muda. Muda-muda remaja. Dia kata, bermula dengan ilmu. Bermula dengan mengetahui, bermula dengan pemikiran yang kritis. Tanya, cari jawapan. Janganlah terus ambil keputusan kiblat ke barat atau menjadi pak turut, walak saja. Tak fikir, tak tanya. Apa yang dikatakan mesti betul semua. Walaupun berbeda pendapat, tahun ini fatwa begini, tahun depan fatwa begini. Tapi terus walak. Dalam pendidikan, dalam dunia ilmu bukan begitu. Asas dia, kalau yang sabit Quran atau hadis itu kita tak pertikai, tetapi penafsirannya kita pertikai. Ya. Ayat itu juga tafsir ikut musim pilihan raya ini, sokong yang ini, oleh itu ayat ini tafsir begini. Pilihan raya lain, pakatannya berubah, maka tafsirnya berubah. Ayat-ayat sama. Sebab itu mesti ada, menurut Muhammad Al-Ghazali, tradisi akliyah, tradisi ilmu, tradisi berfikir, tradisi membaca, ya, yang disebut
our beginning min huna na'lam, in knowledge and wisdom. Jadi yang saya nak syorkan kepada anak-anak ialah menjadikan tradisi ini sebagai tradisi generasi baru. Karena kalau ini menjadi tradisi, maka kita boleh bedakan dengan pemikiran picisan, pikiran perkauman yang sempit, pikiran yang merendahkan nilai kemanusiaan, menghina orang kerana warna kulit, menghina orang kerana kaum, berbeda dengan nilai kemanusiaan apatah lagi yang diterapkan oleh Islam dalam konsep ita'arafu. Kekal ngakidah, menghayati Islam sebagai din yang syamil dan wakamil, tetapi tidak sama sekali merendahkan darjat orang, menghina orang. Orang tertarik dengan kekuatan Islam itu justru kerana kekuatannya dengan akhlak, dengan penyelesaian yang universal, yang manusiawi, atau yang menekankan prinsip insan. Ini dia madani bagi saya. Madani ini beda sikit dengan slogan-slogan biasa, ialah kerana teras dia itu keyakinan, terasnya nilai. Bincang soal kemampanan tidak relevan kalau tidak tekankan nilai. Ya, pacu pertumbuhan, ya, pelaburan asing datang, tetapi nilai kemanusiaan, keadilan itu mesti menjadi teras. Boleh untung berbilion ringgit, pekerjanya gaji 1,000 ringgit sebulan, itu bukan kemampanan. Begitu juga kita tekankan nilai ihsan, compassion. Apa arti belajar gedung-gedung hebat, gedung jauh lebih hebat dari mana-mana desa, tetapi yang kita lahirkan itu manusia yang sombong, yang takabur, yang tidak prihatin. Di luar sana ada kelompok paling miskin, sama ada yang Melayu atau yang India atau Cina atau Iban atau Kadazan. Ada penindasan, ada diskriminasi. Tidak memberi kesan kepada kita. Maknanya pendidikan tanpa ihsan. Dan ihsan dan rahmah itu tunggak dalam keyakinan agama. Lepas itu hadis yang mula dipopularkan. Apa? Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Kita kena tunjuk kasih sayang yang di bumi. Keluarga, Muslim, manusia, jiran, haiwan, pohon, tumbuhan, bumi, tunjuk kasih sayang yang di bumi. Yarhamkum man fis sama, nescaya yang di langit akan curahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Terima kasih. Hai, terima kasih Datuk Sri. Ha, mengakar di bumi. Hey, mengakar di bumi, menggapai di langit. Itu kata-kata yang paling tersemat sikit. Datuk Sri, mesej. Jangan, you buat kerja. Tak apa, Datuk Sri. Hei, Datuk Sri, Masya Allah. Saya terus pegangkan. Okey, baik, Datuk Sri. Yamin dia tak minum gula, dia kopi kosong sudah. Baiklah, yang paling penting sekali, apa yang kita dapat kita simpulkan. Yang paling penting untuk dalam pendidikan ni, kita kena ada ihsan. Dan untuk memulakan sesuatu, yang paling penting tiga perkara: ilmu, fikir dan baca. Jadi ingat apa pesanan-pesanan dan amanat yang disampaikan sebentar tadi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baiklah, jadi sesungguhnya kita semua yang berada dalam Dewan ni adalah amat bertuah, kerana kita mewakili seramai 40,000 pelajar tajaan JBA untuk sesi amanat kali ini. Baiklah, Div kehormat dan hadirin dan hadirat sekalian, rakan-rakan mahasiswa, untuk kali ini kita akan membicarakan secara fokusnya kepada Malaysia Madani, dan soalan soal jawab juga akan dibuka sebentar sahaja lagi. Jadi sebelum kita memulakan sesi dialog, saya suka untuk ingatkan mikrofon ditempatkan di sebelah kanan, kiri, depan dan belakang dewan, dan sila perkenalkan nama dan juga universiti anda untuk menanyakan soalan. Dan mohon pastikan soalannya adalah kena mengena dengan Madani, dan juga soalan yang ringkas dan padat bagi kita dapat mengoptimalkan masa yang ada sebaiknya.
Amin, amin. Kalau soalan yang lain-lain pun tak apalah. Oh, okey, Datuk Seri benar kan? Okey, baik. Dia gini, soalan yang biasa tanya saya, soalan yang susah pendidikan tinggi semua ini, tanya Menteri Pendidikan Tinggi. Okey, baik Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri. Jadi kita buka soalan apa-apa saja yang Datuk Seri dapat jawab. Tapi sebelum tu, kita nak hangatkan balik dewan ini dengan sorakan-sorakan daripada universiti-universiti. Boleh? Baiklah, kita rangkumkan. Kita nak dengar daripada universiti dari utara. Okey, di sana. Okey, baik. Daripada selatan. Oh, di sini. Ramai. Okey, Datuk Seri, ini mungkin paling ramailah. Daripada Lembah Kelang. Ah, sorakan-sorakannya. Okey, dari pantai timur dekat mana? Oh, okey. Dan dari Sabah dan Sarawak. Oh, bagus. Dan Datuk Seri, ni kan UKM Datuk Seri. Rugi kalau kita tak dengar sorakan dari tuan rumah sendiri. Mana UKM? Alright, terbaik semua. Dan kita rujuklah sikit yang berada rakan-rakan kita yang berada secara dalam talian. Okay, lambaikan sikit semua rakan-rakan kita yang berada dalam talian. Pun Korea, China, India, Australia, New Zealand, Amerika Syarikat dan juga Canada. Dan rakan-rakan dari Amerika Syarikat dan Canada, Datuk Seri, sekarang jam 4:30 pagi. 4:30. Mereka 12 jam ke belakang kita. 4:30 pagi sanggup bersama-sama dengan kita pada hari ini. Okey, baiklah. Jadi kini tibalah saat-saat yang ditunggu-tunggu. Jadi sesi soal jawab kita akan bermula. Maka majlis menjemput rakan-rakan pelajar mahasiswa yang ingin bertanyakan soalan untuk ke mikrofon. Testing 1 2. Okey, baik, di sana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syami bin Syamsuddin, daripada UKM, mahasiswa tahun akhir Sains Politik. Datuk Seri, baru-baru ini SPM baru diumumkan. Datuk Seri selalu mengatakan berkenaan trust deficit, berkenaan kepercayaan yang berkurang. Saya khawatir daripada aspek mahasiswa anak-anak muda pasca COVID, Datuk Seri sebut pasca normal tadi. Banyak mahasiswa ataupun bukan jadi mahasiswa, mereka tak masuk ke universiti. Mereka memilih hala tuju yang lain. Jadi saya terpaksa sebut juga, minta maaf Datuk Seri, nemesis lama Datuk Seri itu Dr. Mahathir, beliau dengan dasar pandang ke timur. Jadi pada waktu itu pelajar-pelajar dihantar ke Jepun, dasar adalah perindustrian. Saya ingin bertanya kepada Datuk Seri, apakah visi dan bagaimana dengan visi itu Datuk Seri dapat mengembalikan trust deficit yang semakin berkurang kepada anak muda? Bila saya dan rakan-rakan keluar, kami akan percaya bahawa kami akan dapat kerja dan kami dapat membina Malaysia yang madani. Terima kasih. Ya, krisis keyakinan ya, ataupun disebut azmatus siqah, krisis kepercayaan itu mesti ada sebabnya. Sebab dilihat pimpinan dan ruang politik itu banyak yang mengeluarkan janji-janji palsu, mengeluarkan fatwa ikut selera politik, berhujah tanpa dasar akal, tapi dasar permusuhan, fitnah sebagai budaya. Jadi anak-anak muda yang dilatih itu enggak bingung dan merasakan ini bukan yang diajar dan dilatih. Dan kemudian nasib mereka tak terbela. Negara yang sepatutnya punya keupayaan ya, menjadi di antara contoh terbaik di negara ASEAN sudah merosot. Beberapa tahun lalu saya keluarkan pandangan tentang SEDA, Sustainable Economic Development Assessment. Bagaimana kita nilai pertumbuhan? Kalau 90-an dulu ya, ada kejayaannya,
tidak terlalu cemerlang, saya akui, tetapi sekurang-kurangnya dari segi pelaburan asing, kita nomor dua ketimbang Singapura. Pertumbuhan kita nomor satu. Competitiveness kita mungkin nomor dua. Jadi dalam banyak penilaian kita nomor satu dan dua. Tidak pernah jatuh ke nomor tiga. Dalam Sustainable Economic Development Assessment. 10-20 tahun yang lalu ini, merosot semuanya. Kadar upah tidak naik. Dan kehidupan, kemiskinan bertambah. Kesenjangan terus melebar. Defisit negara membengkak. Hutang bercambah. Berapa hutang sekarang? 1.2 trilion ringgit, termasuk 300 bilion ringgit itu contingency, maknanya 1.5 trilion ringgit. Berapa defisit? 5.6%. Apa makna defisit? Kalau gaji 1000, belanja 1600. Sebab itu bila saya dapat amanah ini, kita harus perbaiki. Yang pertama saya tekankan ialah soal tata kelola. The principle of good governance. Orang tahu sistem ini, rasuah ini sistemik. Apa maknanya sistemik? Dia menjalar kepada semua tokoh, semua sistem. Kalau mau jadi Perdana Menteri, mesti berakhir dengan kekayaan yang berlonggok-longgok, bercambah. Kalau jadi Menteri Kewangan, mesti ada komisen yang banyak. Kalau kontrak, disapu semua. Tak kira lah pakai tie, pakai coat, pakai serban, pakai kepiah, lebih kurang sama saja. Ada peluang sakau. Sebab itu orang tak ada kepercayaan. Nak salah orang muda? Tak. Saya tak salahkan anak muda kalau ada trust deficit, kerana mereka tahu menjadi pimpinan politik ini kerjanya menyapu dan membolot kekayaan yang haram. Baik. Bagaimana harus pulihkan? Betulkan. Ya, saya hampir 7 bulan sekarang Perdana Menteri. Surah Khalid menjadi salah seorang tokoh utama dalam jemaah menteri. Tidak satu tolak ansur kita. Ada kontrak harus tender. Tak ada ini jana wibawa, tebatan banjir, bukan dia kata tebatan banjir, sebatan banjir. Tak ada lagi dah. Ada tender. Baik, kalau ada mendesak, tebatan banjir tak boleh tunggu. Kita buat selected tender. Mesti ada penilaian. Baru boleh kita selamatkan wang begitu banyak. Anak-anak, ya saya pikulah mana, besar sekarang. Saya tidak datang ke UKM. Ini juga markas gedung perjuangan saya dulu. UKM ini memang tempat kita. Dan saya bangga. Saya, masa saya muda sekali, masih di Universiti Melaya, sudah pun menjadi anggota panitia penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan saya anggap keputusan itu keputusan yang sangat tepat, kerana pada masa itu bahasa kebangsaan itu dipinggirkan. Baik. Jadi saya tidak datang di sini untuk membuat fitnah atau mengecam, membutatuli. Saya ada asas yang kukuh. Tapi percayalah, negara ini harus diselamatkan. Negara ini tidak harus terkenal sebagai negara di mana pemimpinnya itu rasuah belaka. Ya. Saya tahu ini bukan kerja kecil. Sudah ingat masih kecil, tak? Kelompok-kelompok besar yang rasuah ini akan berkumpul, berpakat untuk menyerang, membayar dana kepada orang politik dan NGO dan lain-lain untuk menyerang kita bertubi-tubi. Untuk apa? Saya tidak ambil gaji. Saya tidak belanja untuk kereta yang diorder dulu. Tidak buat perubahan rumah rasmi sampai 38 juta ringgit dulu. Tak buat itu semua. Dan rakan-rakan saya dalam jemaah menteri jaga ini. Walaupun latar belakang lain, parti lain. Saya keadilan PH. Sudah Khalid UMNO, Barisan Nasional. Dan orang cela kita, mengapa? Pakat. Tambah pula dalam perhimpunan UMNO. Baru-baru ni saya nyanyi pula lagu UMNO bersatu. Mereka kata, oh UMNO ni
Apa salahnya nyanyi sikit, apa salahnya? Tetapi yang pentingnya ialah kesepakatan kita, komitmen kita. Tinggalkan amalan yang jelek ini. Bagi saya ini yang terpenting. Bukan slogan hidup Melayu atau Allahu Akbar, tapi mengizinkan semua kerja-kerja bobrok dalam negara kita. Ya. Kemudian dengan penuh benci, kalau bercakap itu penuh kebencian, penuh rasa cemburu, penuh penghinaan. Kita tak ambil duit negara. Isu besar kita dalam negara ini ialah wang negara dipunggah untuk kekayaan orang-orang tertentu. Bukan 1 bilion, 2 bilion, berbilion. Dan kita boleh terima? Saya tak terima. Anak-anak muda bersama, alhamdulillah. Tak bersama pun saya tak peduli. Kita harus bangkit dan lawan gejala ini. Ini yang menyebabkan saya katakan rakan-rakan sekarang, kebetulan anak-anak tajaan JPE, harus ingat negara ini sudah kena selamatkan. Bolehkah nak terus? Saya boleh hutang lagi. Sudah kali boleh minta lagi beberapa bilion. Dia tahu kekurangan dana untuk Kementerian Pendidikan Tinggi. Kerana keprihatinan beliau dengar turun ke bawah dan tahu masalah dia. Tapi kita hutang 1.5 bilion. Defisit 5.6%, saya nak turunkan jadi 5. Jadi kita kena cermat betul-betul belanja. Jadi saudara, bila kita lakukan ini, saya minta kerjasama saudara. Tak harus ada trust deficit bagi orang yang cuba melakukan in uridu illal islah mastata'tu. Yang membawa perubahan dengan sedaya upaya mereka mengikut Al-Quran, doa Nabi Allah Shu'aib alaihi salam. Kita cuba. Oh dah, dia dah ikut China, dia ikut DAP. Negara ini liberal, LGBT dihalalkan, lelaki boleh kahwin dengan lelaki. Ni hang belajar mana? Hang baca di mana? Apakah benci kerana parti itu kamu boleh fitnah? Apakah kerana pakaian kamu itu berjubah kamu boleh fitnah orang? Belajar di mana, saudara? Sebab itu anak-anak harus bangkit. Kalau betul saya terima, kalau ada salah boleh saya betulkan. Ya. Ada keputusan dulu, keputusan lama, kita tidak berikan beasiswa JPE untuk pergigian, farmasi, dentistry dan lain. Itu keputusan lama diumumkan sampai kepada saya. Oh, saya kata tak boleh anak-anak kita. Saya kata kita batalkan keputusan itu, kita sambung balik beasiswa. Ada keputusan lama. Untuk Zulkifli tahu, kita tak mampu, tak boleh bayar allowance tambahan. Tapi saya dengar, ya yang ada beasiswa mungkin sedikit. Tapi ada pelajar, mahasiswa kita, sudah Khalid bangkitkan. Makan mi Maggi. Hidup dalam keadaan susah. Ya, jadi saya kata tak apalah. Kita potonglah peruntukan yang lain-lain. Tapi bagilah anak-anak mahasiswa kita itu hidupan yang selesa supaya dia boleh tumpu belajar dan cemerlang dalam pendidikan. Bila yang kita sahkan LGBT? Bila yang kita... Sebab itu jadi parlimen saya tanya. Belum jawab sampai sekarang. Saya tanya. Di mana kita hina Islam? Di mana kita turunkan martabat Islam berbanding tahun-tahun dulu semasa mereka dalam kerajaan? Di mana? Tak ada jawab. Peruntukan kita tambah, kegiatan kita tambah. Malah JAKIM itu bukan jadi aspek pendidikan agama. Tazi KSN tahu, saya minta sarjana di JAKIM teliti kajian separuh pinggal rancangan Malaysia ke-12, teliti belanjawan madani, teliti. Jadi dia ada peranan dalam mengangkat martabat umat dengan pahaman dia. Bagaimana nak katakan kita hina dan merendahkan martabat Islam? Oh, belum laksanakan RUU 355. Kamu 3 tahun tak buat apa pun. Mengapa saya 6 bulan dan 7 bulan kena buat semua? Ini bila orang tu dia jadi walak atau macai, dia hilang pertimbangan. Tak layak duduk di universiti kalau fikir macam tu. Tak boleh menilai dengan baik. Maka kalau ada kesedaran ini, maka jawapannya ada. Bring back. Anak-anak harus
bantu kembalikan trust yang dulu defisit itu azmatul thiqah, krisis kepercayaan dan keyakinan, kembalikan. Because ini tim baru berusaha sedaya upaya, saya beritahu. Betul. Dia tidak mudah. Tidak mudah, saudara. You ingat senang nak lawan perasuah-perasuah besar? Perasuah dah kumpul berbilion ringgit. Kita nak lawan. Ingat senang? Tak. Tetapi kita lawan kerana keyakinan, kerana iltizam, kerana roh perjuangan itu ada, dan dukungan anak-anak muda untuk kita bersih dan selamatkan negara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih soalan daripada saudara Syahmi sebentar tadi. Jadi kita buka pula soalan yang kedua. Okey, daripada sebelah sini. Silakan. Salam sejahtera, salam petang. Salam Malaysia Marani, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, Yang Berhormat Dato' Sri Khalid Nordin dan pegawai barisan. Tak apa, soalan terus. Sorry. Okay. Berdasarkan artikel yang dipublish oleh Astro Awani pada Jun 2023 lalu, menyatakan negara bakal hilang sebanyak 7% tenaga mahir jika lepasan SPM tidak berminat melanjutkan pengajian. So, sejajar dengan agenda Malaysia Merani iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan insan, persoalan saya adalah apakah inisiatif dan langkah kerajaan dalam menangani isu sistem pendidikan negara terutamanya dalam pendidikan menengah dan rendah. Kedua, berkaitan pemerkasaan penggunaan teknologi iaitu artificial intelligence secara optimum di dalam pelbagai bidang terutamanya dalam konteks pendidikan yakni PDPR atau informasi digital seperti social media, keusahawanan iaitu berkaitan inisiatif jalinan rakan strategik kerajaan industri dalam mewujudkan ya, rangkaian pemain. Sorry. Soalan. Okey, soalan saya adalah sejauh manakah langkah cadangan inisiatif dan misi kerajaan perpaduan dalam mengusahakan sebuah masyarakat yang berdaya saing dan berkompetitif tinggi. Terima kasih. Baik, nama apa tadi? Wikainan, anak peranakan Cina Kelantan. Okey. Okay. Wikai, terima kasih. Okay. Yang pertama ni soal yang tadi, malah lebih serius ya Wikai ya, sebab Menteri Pendidikan Fadlina sebut sekitar 30,000 tidak menduduki peperiksaan SPM. Jadi dia telah minta satu laporan dan kajian yang teliti. Ini lepas pasca COVID dan kerana politik yang tidak tentu arah dan tidak ada dasar yang jelas. Bagaimana boleh ada Menteri Pendidikan ketika itu dan tak boleh pantau anak-anak yang tak ambil peperiksaan 30,000? Dia hanya memerlukan hadirnya Fadlina sebagai Menteri Pendidikan baru bongkar. Ini masalah di sini. Tapi dalam kempen-kempen dia tak sebut perkara ini. Bagi saya 30,000 orang tu perkara yang serius. Baik. Jadi dalam keadaan yang sedemikian, yang kita bangkitkan selain daripada universiti ialah memperkembangkan TVET. Berapa belanja TVET untuk tahun ini? 6.7 bilion ringgit. TVET ada kejayaannya itu 95% daripada yang lulus TVET dapat pekerjaan. Tapi gaji rendah, RM2,000 ke bawah. Tak memuaskan. Apa yang saya lakukan? Jemaah Menteri putuskan supaya beberapa syarikat besar, Petronas, ambil alih TVET di Pengerang. Buat di Kimanis, satu di Sarawak, satu di Batu Buruk, Terengganu, dan satu di Kemaman. Proton ambil alih TVET di Pekan. Begitu syarikat-syarikat besar, kita minta dia ambil alih sebahagian atau sepenuhnya, dia dapat latih supaya kualiti TVET lebih tinggi dan upah dia sekurang-kurangnya RM3,000 sebulan. Ya. Itu ada beberapa langkah yang diambil. Saya sekarang sedang meneliti dengan satu pasukan yang belum diputuskan, jadi saya tak dapat umum. Kerana saya mesti beri contoh yang baik. Ya. Maknanya kalau saya nak umum, mesti ada kerangka dia, dia saya bawa ke jemaah menteri, setuju umum. Tapi ada satu program yang saya fikir boleh membantu sekurang-kurangnya untuk bukan universiti, di bawah universiti ini, sama ada lulusan SPM atau yang belum lulus SPM. Ya, yang dilatih, yang boleh mengharapkan dalam masa singkat 100,000 orang tambahan.
Itu insya Allah dalam beberapa minggu siap saya akan umumkan. Jadi saya terimalah pandangan UK tadi, bagaimana kita nak kata hilang tidak, dia bukan hilang. Dia kalau tidak buat apa-apa, dia hilang lah. 30 ribu tak ambil SPM, kita bekukan. Kita cerita tentang hidup Melayu, bagaimana Melayu. Ni 30 ribu anak Melayu majoriti tak ambil periksa SPM. Bukan masalah kamu. Menteri Pendidikan apa? Itu dia kata, anu ni garang sikit. Azizah selalu sebut saya, dia kata jangan, lembut sikit, okeylah. Tak dengar bini, tak dengar siapa lagi. Baik, yang itu satu ya, maknanya harus ada. Kalau tak ada program, memang hilang. Tapi kalau ada program dan dibantu oleh banyak kementerian, ya. Kementerian Pendidikan Tinggi penting dalam hal ini, dalam meningkatkan latihan. Tadi di parlimen saya umumkan pemanya. Kita ada mesyuarat majlis sains negara. Kita bercakap soal hidrogen, hidrogen hijau. Kita bercakap soal IT, suka bercakap AI. Saya beri arahan yang sangat jelas yang diketahui oleh menteri, bahawa semua pusat penyelidikan negara mesti memanfaatkan sepenuhnya tenaga yang ada di universiti-universiti tempatan. Maknanya mesti ada jaringan segera memanfaatkan. Jangan buat berasingan in silo. Ya, kerana ada kepakaran tertentu di universiti kebangsaan dan universiti-universiti yang mesti dimanfaatkan sepenuhnya. Tak payah dia minta. Kita patut kenal pasti dan kita bawa dia masuk dalam tim untuk menyelesaikan masalah. Ini dalam soal research and development. Ini perubahan atau anjakan yang kita lakukan untuk memastikan ada peningkatan yang jelas. Yang kedua ini tentang AI, information digital, informasi digital sebagainya. Bagaimana yang kita lakukan? Dia melalui pendidikan tentunya, IPT di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi itu penting, tapi juga melalui TVET itu termasuk salah satunya ialah tentang peningkatan. Sudah tahu di Amazon baru ini AWS datang dengan rencana melabur puluhan bilion. Atau apa dia kelemahan? Ialah mutu pengeluaran peringkat IT itu bagi dia kurang memuaskan. Jadi saya bila dengar itu, saya tidak mengeluh. Kita mesti cari jalan untuk memberikan suntikan, latihan lebih baik kepada anak-anak kita. Jili yang bersama Proton, dia nak buat siti kenderaan di Tanjung Malim. Dan pandangan dia, beritahu saya, dia kata okey, tapi dia kata highly skilled engineers itu tak cukup, terlalu kecil jumlahnya. Jadi saya kata syaratnya bagi training. Jadi dia nak ambil 300 dari Malaysia dilatih di negeri China. Tapi pengajaran itu mengingat saya bahawa harus ada latihan tambahan untuk memenuhi keperluan syarikat-syarikat ini di universiti dan pusat latihan tempatan. Maksudnya kita kena respon segera begitu rupa. Jadi kita ada keupayaan dan saya yakin kalau kita berikan sedikit lagi tumpuan dari segi R&D dan kemudian ada jaringan yang lebih rapat dan akrab di antara pusat pendidikan dengan universiti-universiti tempatan, manfaatkan. Satu perkara yang lain, Yamin ya. Sabar Yamin ya. Teruskan. You minumlah kopi sementara. Okey, boleh. Saya dapat kerjasama Tan Sri KSN dan pegawai. Saya kata, kita kan guna konsultan antarabangsa. Semua konsultan. Jadi saya kata, ini kepakaran penjawat awam itu di mana? Di universiti tempatan ada. Mengapa tak cari jalan? Ada tak upaya konsultansi di universiti tempatan? Okey, ada. Oh, ada satu dua bidang. Okey, panggil satu dua tambahan. Tak payah serah semua. Jadi gunakan ya, kepakaran tempatan. Baik, kalau tidak ada, tengok barisan kedua pimpinan, baik universiti ataupun di penjawat awam. Saya kata tidak ada masalah. Kita cari wang, bagi dia latihan. Sama ada dengan syarikat-syarikat besar dalam atau luar negara atau di universiti-universiti terkemuka. Dia sudah ada PhD. Dia sudah ada pengalaman. Tetapi ada beberapa bidang pendedahan baru dalam bidang
teknologi maklumat atau digital information yang perlu dia kuasai. Kita hantar dia. It is better to train our own personnel, our own people, rather than being totally dependent on foreign consultants. And this is clearly a new shift in the government policy. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, Tuan Guru. Baik, kita doakan agar apa yang dihasratkan itu berjaya untuk keberhasilannya lah. Baik, Datuk Seri. Jadi kita pusing ke belakang, Datuk Seri. Kita rasa kita tunggu soalan daripada rakan-rakan kita secara dalam talian. Ya. Nama saya Ranisha Sanmugam, pelajar tahun ketiga dari Perancis. Dan saya ingin bertanyakan. Oui. Bon matin, allez-vous? Oui, ça va bien, et vous? Merci beaucoup. Ok. Jadi soalan saya, kami sebagai pelajar JPA dari luar negara akan kembali berkhidmat di Malaysia setelah tamat pengajian selaras dengan syarat penajaan yang ditetapkan. Daripada pemahaman saya tentang dasar madani, ada satu tonggak iaitu daya cipta. Jadi menurut Datuk Seri, apakah cara terbaik dan berkesan untuk kami selaku bakal graduan luar negara untuk memberi impak selaras dengan hasrat dan sasaran tonggak ini, dan adakah kami pelajar-pelajar dan graduan dari luar negara mempunyai masa hadapan yang cerah di Malaysia dalam bidang pekerjaan? Terima kasih. Soalan yang menarik. Masih buku. Masih buku ni terima kasih. Bukan buku. Masih buku terima kasih banyak. Baik. Soalan itu penting. Sekarang ini memang ada keperluan. Jadi saya tidak fikir itu harus sudah wunsingkan sangat, kerana JPE memberi ruang untuk sudah meneperoleh pekerjaan. Cuma ada beberapa keputusan baru yang kita buat. Kata sudah ada latihan di Perancis. Kemudian ada industri Perancis memilih, kerana dia ada keperluan untuk invest atau berlabur di Malaysia, dia minta dari kerja di Perancis. Kita bagi keputusan sekarang boleh, sebab pendedahan itu penting. Sebagai maknanya dia dapat kelulusan akademik, dia ada latihan amali dengan syarikat. Tentunya akan tertakluk kepada kelulusan JPA, tetapi keputusan dasar kita membolehkan. Sudah belajar di New York, kemudian katalah Bank of America atau Merrill Lynch ambil sudah kerja 3 tahun, 5 tahun. Bagi saya itu bermanfaat untuk meningkatkan pendedahan dan pengalaman kemudian balik. Dulu kita tak benarkan. Sekarang kita benarkan, kerana bagi saya penting kita beri pendedahan dan latihan kepada anak-anak muda kita dalam bidang-bidang tertentu. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih saudara yang bertanyakan soalan tadi. Okey, baik, jadi kita buka pula soalan Datuk daripada bahagian belakang kita, Datuk. Okey. Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Mariam Zahya, merupakan pelajar daripada Fakulti Pendidikan, Jurusan Pendidikan Khas. Jadi Datuk Seri, tiada guru tidak lengkaplah Malaysia Madani. Jadi apakah pendapat Datuk Seri berkenaan allowance guru praktikum bagi pelajar lepasan bukan IPG, iaitu pelajar pendidikan universiti awam yang lain yang mengambil jurusan pendidikan? Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Datuk Seri. Nama apa? Terlupa nama tadi. Mariam. Mariam. Nombor telefon? Okey Mariam. Guru ni ya, pendidik itu satu profession yang sangat penting. Saya sebaik keluar universiti, saya mulakan kerjaya sebagai guru sekolah swasta untuk anak-anak miskin, Yayasan Anda Akademik. Dan sebenarnya lepas lulus Universiti Kemunting dan Universiti Sungai Buloh, saya mengajar sebentar di Universiti Oxford, kemudian Universiti Georgetown, Washington DC. Dan saya anggap profesion itu sangat membanggakan. Ya. Di antara tugas yang saya anggap bangga sekali ialah guru.
Dan saya bernasib baik kerana dari sekolah rendah sehingga menengah di Malay College Kuala Kangsar di Universiti Melaya, saya punya guru-guru yang dedikasinya luar biasa. Yang kasih sayang itu tidak sebagai hanya pelajar tapi sebagai anak-anak sendiri. Umpamanya sampai saya dah keluar bebas jadi timbalan Perdana Menteri, masuk penjara, pergi mahkamah, itu guru-guru saya itu nanti ada dalam barisan untuk memberi semangat dan harapan kepada saya. Jadi penting. Kalau tanya dari segi konteks Islam, innama bu'ithu mu'alliman. Ya. Kalau tanya Rasulullah SAW, apa tugas? Tugas aku ini di antara lain ialah sebagai mu'allim, pengajar yang menyampaikan ilmu. Jadi kalau itu tekadnya, saudara, insyaAllah kita akan bina generasi baru dengan suatu semangat dan dedikasi guru-guru. Saudara takkan ada di sini kalau tidak guru-guru yang dedikasi dan kasih pada saudara-saudari. Betul tidak? Ya. Tolong, malam ni jangan lupa teks, WhatsApp kepada guru, kirim salam, kata Anwar, kata terima kasih. Okey, boleh ya? Ibu kata boleh, macam tak semangat. Ya, kata. Kuatkan sikit. Boleh. Okey, baik. Baik. Tentang Elau tu saya belum pasti tentang kedudukannya. Tapi insyaAllah saya akan bagi perhatian, saya bincang dengan menteri-menteri berkaitan dan juga dengan ya, JPA dan perbendaharaan. Ya, tentang Elau praktikal. Maryam ya, Maryam. Tolong doa Maryam malam ni solat hajat. Bagi buka hati, terang Perdana Menteri, Menteri Keuangan, so tambah allowance. Terbaik Datuk Seri. Ya Datuk Seri, saya dapat info yang ada dalam talian, ingin bertanyakan soalan juga. Jadi kita buka lagi sekali kepada rakan yang dalam talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Ikram bin Wan Muhammad Asri, pelajar tajaan JPA di MIA University Jepun. Saya ada satu soalan untuk Yang Muhammad Datuk Seri yang berbunyi, ketidakstabilan geopolitik antara kuasa-kuasa besar sedikit sebanyak telah memberi impak kepada generasi muda untuk menongkat arus dalam menepani cabaran masa hadapan. Jadi, Yang Amat Muhammad Datuk Seri, apakah hala tuju tertiari di bawah pimpinan Datuk Seri dalam menepani cabaran tersebut? Itu sahaja Datuk Seri. Sekian, terima kasih. Berulang baik, cabaran sekali lagi. Apakah hala tuju tertiary di bawah pimpinan Datuk Seri dalam mendepani cabaran tersebut? Cabaran. Berkenaan tertiary. Oh, tertiary. Oh, tertiary. Dia sana pagi yes. Kan? Sana. Ohayou gozaimasu. Petang sana. Bukan ohayou gozaimasu. Petang. Konnichiwa. Okey, arigato. Masa? Terima kasih, Master. Saya sebut arigato gozaimasu, tapi tak jawab. Masih ada peluang untuk jawab. Saudara Wan Muhammad Ikram, masih ada peluang untuk jawab. Saya sebut tadi arigatou gozaimasu. Jap, tadi saya kena mute tadi. Toritashimashite. Okay, terima kasih. Tertiary. Kita ada Menteri Pendidikan, dia bagi tumpuan yang besar. Juga keliling ke universiti dan mendapat maklumat yang lebih dari universiti. Okey. Dan kalau dasar maknanya tertiary ini memang penting lah maknanya. Bidang pendidikan ni baik pelajaran di peringkat rendah, menengah atau pendidikan tinggi itu keutamaan. Kalau dua bidang yang saya beri ketumpuan dalam belanja awam madani apa? Yang nombor satu pendidikan. Pendidikan dapat peruntukan dan tambahan tertinggi dalam belanja awam madani. Kedua, kesihatan. Ya, itu yang jadi trust bab ini. Terima kasih. Sudah habis. Sudah. Okay, baiklah, kita buka semula soalan daripada di sebelah kiri saya. Silakan. Okay. Salam sejahtera, Datuk Seri. Saya Ziyau, pelajar dari Ijazah Doktor Perubatan dari UKM. Datuk Seri tadi menyatakan bahawa keyakinan itu satu teras kepada ikhtiar Malaysia Madani.
Namun, kini banyak pelajar perubatan yang hilang keyakinan terhadap sistem kesihatan disebabkan isu-isu seperti doktor kontrak dan kebanjiran bekalan pegawai perubatan. Pada pendapat Dato' Sri, bagaimanakah kerajaan boleh memanfaatkan iktihar Malaysia Madani ini untuk menyelesaikan masalah ini di samping menjamin kejaya, yakni masa depan pelajar-pelajar perubatan dan kesihatan yang ada sekarang? Terima kasih Dato' Sri. Terima kasih. Siap. Baik. Pertamanya doktor kontrak itu masalahnya berlarutan sekian lama. Jadi bila saya ambil alih tugas tahun lalu, saya terus menyediakan dana untuk menyelesaikan sebahagian besar. Maksudnya kita 1/3, dia saya tak ingat 12,000 berapa ke. Jadi 4,000 kita selesaikan tahun ini, ya. Kemudian waktu kontrak kita serap tahun pertama 4,000, dan mudah-mudahan dalam 3 tahun kita selesaikan masalah doktor kontrak. Ya. Sudah kena faham ya, sudah kena faham. Kita terbeban. Saya jadi berhenti utang banyak. Sekolah tandas tak repair. Berapa banyak sekolah tandas teruk. Ada tak pengalaman sekolah dulu tandas tak? Ya. Tak ada yang peduli. Jadi saya minta Padlina cek semua sekolah tandas sekolah-sekolah. Dia kata perlu 1 bilion ringgit. Ya, kita sediakan. Klinik-klinik kesihatan yang rosak banyak. Sekarang ini pejabat-pejabat polis daerah yang keadaan daif, rumah-rumah pejabat awam. Ya. Jadi ada orang tanya, buatlah. Mana tahun pertama saya kena selesaikan cari 1.4 bilion. Ni orang yang duduk bising di luar ni 3 tahun bila dia pasal tak repair tandas. Tandas dia anak kita. Ada sekolah, saya di masa jadi ahli parlimen Pak Dixon, saya tengok sekolah. Ada sekolah itu berapa ribu pelajar, 8 tandas, 4 rosak. Ada sekolah 2,000 pelajar, 6 tandas, 4 rosak. Bagaimana? Dia dah kena queue kalau sudah menonton filem P. Ramlee, Bujang Lapuk. Itu dah dia kena queue. You know, I cannot accept that. I will not accept that. Ya, anak-anak kita baik di pedalaman atau di kampung atau di bandar mesti diberi layanan yang baik, sukanya dapat tandas bersih, sekolah yang agak sederhana. Itu memang dasar kita sekarang. Saya sebut perkara ini dengan saudara kena tahu masalah doktor kontrak gitu juga. Duk runding sama nak mogok nak apa, kerana orang tak dengar. Tapi dalam masa singkat, dalam masa sebulan, kita ambil oleh November, Januari belanjawan, kita selesaikan 1/3. Dan kita bagi pengakuan, bukan kerana tuntutan dia, kerana kita not fair. Dia belanja lama kedoktoran dan satu yang sukar. Kemudian lulus, kerja 8 tahun masih kontrak. Ada yang sampai 12 tahun masih kontrak. Jadi kita selesaikan. Saya tak mampu selesaikan semua sekali tahun ini, tapi 1/3. Jadi soal kebanjiran pegawai perubatan, saya tidak fikir itu masalah sangat. Ya. Kerana ada rencana, umpamanya pertama keperluan dalam negara, keduanya kalau esok perlu kita hantar lah. Mana-mana negeri Afrika yang perlu doktor kita kirim lah. Umpamanya. Ya, dalam skim khas, skim sukarelawan Malaysia, mana doktor yang nak pergi duduk di Ghana setahun, hantar lah. Apa salah, itu pengalaman. Boleh apa, kamu bukan doktor. Okay, baik. Boleh Dato' Sri. Okey baik, kita ke soalan yang seterusnya daripada bahagian belakang dewan, depan kita Dato' Sri. Natural Dato' Sri. Saya Sanjishini Maniam dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya ingin menanya tentang pendidikan percuma bagi institusi pendidikan tinggi. Apakah tindakan yang telah diambil untuk merealisasikan matlamat ini? Bilakah matlamat ini akan dicapai? Sekian, terima kasih. Soalan yang paling hangatnya Dato' Sri. Silakan Dato' Sri. You dari mana? Upsi. Kampung mana? Shalam. Shalam tu bandar. Kat mana Shalam?
Section 35. Slow je suara dia, Datuk Seri. Tak apa, saya tak tanya alamat. Baik. Kalau tanya saya, pendapat pribadi saya, falsafah pendidikan, ya, pandangan pendidikan Anwar, ya, pendidikan itu harus percuma dari sekolah rendah sampai universiti, ya, melainkan golongan kaya. Sebab itu kita beda. Kerajaan dulu dia nak naik, dia umum tahun lalu dia nak naik elektrik, kadar elektrik tahun ini, ya. Ini umum di parlimen. Tadi bila saya sebut itu ada yang kata, oh bo, tak betul. Tak betul apa, di umum. Saya ada di parlimen tu, ada handset. Kita terpaksa naikkan kadar elektrik semuanya 2023. Sekarang dia nafi kita. Baik, bila kita ambil alih, tanggungan subsidi elektrik terlalu tinggi. Apa yang kita lakukan? Untuk rakyat M40, B40 kita tak sentuh, terus subsidi. Tetapi untuk golongan kaya T20, maknanya yang teratas, dia bayar kos. Jadi saya kira fair. Jadi dengan itu kita jimatkan 10 bilion daripada subsidi. Kita subsidi 30 bilion. Tak ada kerajaan boleh tanggung macam kita tanggung. Baik. Satu lagi yang haji. Dia kata, oh, Anwar zalim, dia menarik. Ini Pak Lebay ni cakap ni. Subsidi untuk orang haji, pergi haji. Kan mana boleh menipu begitu? Yang saya tarik ini bukan untuk rakyat umum. Saya kata orang kaya, ya, gaji 10 ribu, 50 ribu ringgit sebulan, tak payahlah tabung haji subsidi. Kerana tanggungan kepada kerajaan berat. Ini perkara wajib. Jadi saya kata golongan yang paling kaya tak akan diberikan subsidi. Dia bayar kos. Yang lain, pertengahan, yang miskin, kalau diberi gaji, kita tetap beri subsidi. Baik. Apa kaitan dengan ini semua? Kita kena turunkan subsidi. Umpamanya diesel. Semalam saya umumkan subsidi yang diambil orang-orang kaya setakat ini. Berapa peratus? 40%. Macam diesel, minyak. Mercedes besar. Ya? Saya naik Chancellor pakai apa, saya tak tahu. Ini. Tak, Google yang marah. Saya Perdana Menteri kena pakai Proton, okeylah, okay. Alhamdulillah. Baik. Jadi orang-orang kaya pun beri subsidi sistem sekarang ini. Jadi kerajaan tak ber- dan dia pakai tentunya lebih banyak daripada orang biasa. Kereta dia sisi besar, jadi dia dapat keuntungan. Jadi kalau tanya saya, kita kena cari jalan supaya yang kaya jangan ambil subsidi, bayarlah. Rakyat jangan dibebankan. Untuk apa untuk ini semua? Yang Shah Alam tadi, huh? Yang you tenung, saya lain macam ni sebab apa? Maknanya, kalau ini semua boleh dikawal, maka kos pendidikan pelajar kita minimalkan dari awal. Itu tujuan dia. Dan saya terima kasihlah kerana Menteri Pendidikan Tinggi Saudara Khalid. Ini sangat mesyuarat jemaah menteri yang asyik tekan membela universiti dan mahasiswa dengan program-program skim-skim tambahan. Ya. Dan saya cakap betul, saya ikuti. Saya ikuti dasar-dasar bantu. Itu mana kita boleh buat. Kau tanya, mengapa tak boleh buat sekarang? Tak boleh sekarang. Hutangnya berlambat-lambat. Saya tengok, oh selesai dah sekarang. Kamu dah cakap banyak dulu. Yalah, bagilah masa sikit. Boleh ya? Anggut tiga kali. Okey, baik. Baik, terima kasih. Saudari daripada UPSI sebenarnya tadi. Ya. Ya. Okay, Dato' Sri, masa sangat mencemburui kita, Dato' Sri. Saya rasa kesian tengok kawan-kawan kita yang dah beratur. Okey, sikit Sri. Lagi okeylah. Dato' Sri boleh bagi? Satu soalan lagi? Okey. Okey, satu soalan lagi. Kita ke belah sana, Dato' Sri. Boleh? Okey, sana.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk Sri. Okay, saya Muhammad Daniel Kamil Zaidi merupakan Majlis Program Pelajar UiTM Shah Alam mengambil ijazah Sarjana Muda Perakaunan. Terlebih dahulu, sebelum saya tanya soalan, saya nak menzahirkan ucapan terima kasih kerana, kepada kerajaan kerana sudi mendengar permohonan mahasiswa UiTM berkenaan dengan pemberian belia e-tunai kepada semua mahasiswa agar diselaraskan. Terima kasih. Okay, kembali kepada soalan. Teruskan. Memetik petikan akhbar 7 Oktober 2022 daripada bekas Menteri Kewangan Tengku Zafrul menyatakan bahawa menjanjikan kenaikan allowance GPA sebanyak RM100 kepada penerima GPA. Jadi saya ingin menanyakan, adakah pada tahun ini kita akan dengar berita gembira itu dari Kerajaan Badani di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar? Kerana saya yakin dan percaya sahabat-sahabat kita yang ditaja oleh GPA ini pastinya menunggu berita, berita gembira daripada YAB Bandar Menteri kita. Sekian dari saya, terima kasih. Nama apa tadi? Nama apa? Haikal. Haida. Ya. Haikal ke Haida? Haikal. Haikal. Ya. Haikal, Haikal. RM100 setahun. Setiap bulan Datuk Seri dia katakan. Tadi you tak sebut sebulan. Saya pakai anggap RM1 setahun lah. RM100 setiap bulan. Okey, RM100 sebulan. Tadi kita dah umum. Setuju. Pasal satu bulan. Ya, ya. Setuju. Pasal dia minta, dia tanya Datuk KPPA, kata dia dah, dia tak minta lebih. Kalau dia minta lebih tadi, saya bagi lebih tadi. Mulai 1 Julai saudara akan dapat RM100 tambahan. Ha. Tadi kalau dia minta 250 pun saya boleh pertimbang. Tapi tak lulus. Tapi tak lulus. Yang lulus hanya 100. Baik. Tapi tanya beliau tadi, itu umur 8.